815 ya uangnya. Kemudian selebaran promosi ini yang cukup menarik perhatian daripada komunitasnya, komunitas juga X dan Uno. Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bulan Januari sampai sekarang itu ada 25 kasus judi, meliputin 17 konvensional, kemudian 8 kasus itu yang online. Kemudian jumlah tersangka yang kita tahan itu berjumlah 60 kasus, 60 orang. Jadi orangnya ada 60. Kemudian pada hari ini kita akan merilis kasus judi, ini judi sebenarnya judi online dengan sistem penggunaan chip ya, dengan penggunaan chip, dan ini sudah sangat familiar di masyarakat, terutama di kalangan-kalangan generasi milenial, termasuk rekan-rekan wartawan mungkin sudah tahu, bahkan biasa main mungkin. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Dirimpum silakan untuk menjelaskan secara rinci berkaitan dengan kasus yang kita tangani saat ini. Silakan Pak Dirimpum. Kami humas itu ada 17 kasus ya, mulai dari judi togel, kartu, dan judi ayam. Ini dari Direkturat Reserse Kriminal Umum beserta jajaran Polres. Sekaligus kami sampaikan di sini juga tadi ada pembedaan judi online. Kalau judi online kan yang jelas aplikasi yang mereka gunakan untuk melakukan permainan judi di situ. Ada 6 kasus, ulangi ada 8 kasus ya yang judi online yang masih kita amankan di Polda maupun di jajaran. Judi online kategorinya di sini togel online. Ia harus ada membuka rekening dan harus membuat akun. Itu kenapa dikategorikan sebagai judi online. Karena dia sifatnya online, di mana akun tersebut didaftarkan untuk bisa masuk ke dalam situs web daripada judi tersebut. Berbagai macam web di sini, situsnya sudah kita identifikasi dan tentunya kita bekerja sama dengan Bareskrim untuk pengungkapan selanjutnya. Kemudian juga Kominfo ya, ada perannya di sini terkait dengan website atau situs-situs yang bersifat judi ataupun yang lainnya yang jelas akan menjadi penyakit masyarakat, yaitu harus dengan peran Kominfo untuk menghantarnya. Karena apa? Mungkin dengan bloknya. Apa caranya sudah jelas, tapi mungkin dengan Kominfo punya salah satu komputer. Di dalam hal ini ada beberapa orang yang kita amankan dari beberapa permainan judi, ya, judi togel online dengan tersangka Mr. M yang sebelah sini, ya. TKP di Kembang Sri, ya, di Genteng. Itu pada saat ditangkap bersangkutan sebagai pengumpul 815 ya uangnya. Kemudian selebaran promosi ini yang cukup menarik perhatian daripada komunitasnya, komunitas judi online X dan Uno ya. Kemudian kalkulator dan CCTV. Kalkulator dan CCTV ya. Ini ada CCTV-nya untuk memonitor.